Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda dan Ayahanda, kita akan masuk tadarus terjemah Al-Quran di ayat ke-8. Untuk itu, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولوالدينا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس يقول الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين dan in dari nasi manusia mayakun an yaqa yaqulu ya mengatakan amanna kami telah beriman bi dengan Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma ya hum mereka di dengan nah manya ini tidak karena setelahnya diikuti dengan kata bi nanti ma juga tidak apabila ada diikuti kata min bi sama min ya gitu ya atau kemudian ada lagi illa nah, jadi ada tiga ya bi min illa min min jadi ada min lagi ada bi ada illa jadi wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mu'minina orang-orang yang beriman sekarang digabung. Wa minan nasi dan dari manusia atau dan sebagian dari manusia. Mayakulu. Ada yang berkata, ada yang mengatakan. Maksudnya dia mengatakan, gitu ya. Amanna kami telah beriman. Billahi ya Allah. Amanna billahi. Kami telah beriman ya Allah. Wa bil yaumil akhir dan juga beriman pada hari akhirat. Akhir. Wa ma hum bimumin dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimumin dan tidaklah mereka itu orang-orang. Jadi dibaca satu ayat dulu apa? Dibaca perkata-perkata, kemudian digabungkan wa minan nasi dan sebagian dari manusia. Mayaqulu. Ya. Dia mengatakan amanna billahi. Kami telah beriman kepada
Wabil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Aduh, saya hilang lagi. Mereka itu orang-orang yang beriman. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Oke. Yuk, sekarang diawali dengan Bunda Safitri. Safitri ya, Ustaz? Iya, Bunda Safitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia, man siapa yaqulu, dia mengatakan amanna, kami telah beriman, bi dengan Allahi Allah, wa dan bi dengan al-yaumi hari, al-akhiri akhir, wa dan ma tidak hum mereka bimu bi dengan mukminina orang-orang yang beriman. Wa minan nasi dan sebagian dari manusia, may yaqulu dia mengatakan amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimukminin dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Sekarang Bunda Sofia. Siap-siap Bunda Zurtini. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia, man siapa yaqulu, dia berkata amanna, kami telah beriman, bi dengan Allah Allah, wa dan bi dengan al yaumi hari, al akhiri akhir, wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mukminina, orang-orang yang beriman. Wa minan nasi dan bagian dari manusia, mayyakulu dia mengatakan amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimukminin dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Sekarang Bunda Lina. Bunda Zurtini. Iya, Bu Zurtini katanya tadi. Kaget. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia, man siapa yaqulu, dia berkata amanna, kami beriman, kami telah beriman, bi dengan Allahi Allah, wa dan bi dengan al-yaumil hari,
al-akhiri akhirat, wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mukminina orang-orang beriman. Wa minan nasi dan dari manusia, dan sebagian dari manusia, dan sebagian dari manusia, mayakulu, dia mengatakan, amanna, kami telah beriman, billahi, amanna billahi, kami telah beriman dengan Allah, kepada Allah, wabil yaumil, dan dengan hari akhiri akhirat, dan kami telah beriman kepada hari akhirat. Dan kami telah beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minina. Dan mereka tidak. Dan tidaklah mereka. Beriman. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Betul, alhamdulillah. Terus setelah Bunda Zurtini tadi? Yuk, Bunda Lina. Masih di mute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari anasi manusia, man orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, dengan Allah, wa bil yaumi, dan dengan hari al-akhir, ya akhir, wa dan ma tidak hum mereka bimu'minin, mereka beriman. Bi dengan mu'minin, orang-orang beriman. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, mayakulu, dia berkata, amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, wa bil yaumil akhiri dan kami telah beriman dengan hari akhir, wa mahum bimu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ya, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Sekarang Pak Sukma, setelah Pak Sukma, Bunda Reni, setelah Bunda Reni, Ustadz Kusbandi, setelah Ustadz Kusbandi, kemudian Bunda Endang. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan dari annasi manusia, man siapa yang yaqulu, dia mengatakan, amanna, kami telah beriman, bi dengan Allahi Allah, wa dan bi dengan yaumi hari al-akhiri akhir, wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mukminin orang beriman. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, mayakulu, dia mengatakan, amanna billahi, kami telah beriman pada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kami telah beriman pada hari akhir, wa ma hum bimukminin, dan tidaklah mereka beriman, orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Ah, mantap. Ini kalau kayak gini khutbah Jumat udah bisa. Ya kan?
Tinggal baca ayat aja 5 selesai khutbah Jumat. Ya. Yuk lanjut. Bunda Renia. Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Terus sekarang Ustadz Kusbandi. Ustadz Kusbandi kemana? Masih di mute, sorry Ustadz. Oh, ngomong sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dengan min dari wa dan wa dan min dari annas manusia. Man, siapa yang yakulu, dia mengatakan amanna, kami telah berdengan bi dengan Allahi Allah, wa dengan bil bi, wa dan bi dengan yaum yaumi hari al yaum hari al akhiri akhir, wa dengan wa'dan. Wa'dan. Ma tidak hum mereka bi dengan mukminin. Orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa minan nas, sebagian dari mereka, sebagian dari manusia dan sebagian dari manusia mayakulu, dia mengatakan amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, pada hari akhirat, dan kami telah berimannya, diulang Pak. Iya, dan kami telah beriman kepada hari akhirat, hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidak termasuk orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka itu termasuk orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman. Yo, lanjut. Sekarang Bunda Endang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia, man siapa yang yakulu. Dia berkata amanna, kami beriman bi dengan Allahi Allah. Beriman. Oh. Amanna, kami telah beriman bi dengan Allahi Allah, wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhirat, wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mu'minina, orang-orang yang beriman. Mantap. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, mayakulu, siapa yang dia mengatakan amanna billahi, amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhiri, dan kami telah beriman kepada hari akhir. Kami wamahum bimukminina, wamahum bimukminin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bunda Reni, coba tahu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innannasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa dan min dari annas manusia. Man siapa yang yaqulu dia mengatakan amanna kami telah beriman bi dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumil hari al-akhirat akhir wa dan ma tidak hum mereka bi mukminin orang-orang yang beriman bi oh iya bi dengan mukminina orang yang beriman wa minan nasi dan sebagian dari manusia mayakulu dia mengatakan amanna kami billahi billahi amanna billahi amanna billahi kami telah beriman dengan Allah kepada Allah. Amanna billahi kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhiri dan dengan kami telah beriman pada hari beriman kepada hari akhir. Betul. Wa ma hum bimuminin. Dan mereka tidak beriman. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Betul. Alhamdulillah. Ya, sekarang Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa dan min dari annasi manusia man siapa yang yaqulu dia mengatakan amanna kami telah beriman di dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma tidak hum mereka bi dengan mu'minina orang-orang yang beriman wa minan nasi dan ada di antara manusia mayakulu yang mengatakan amanna billahi kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhiri dan kami beriman kepada hari akhir wa ma hum bimu'minin dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Betul, alhamdulillah. Yuk, sekarang Bunda Eka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَدَنْ مِنْ دَرِي أَسِي مَنُشِيَا مَنْ أَبَا يَنْ يَقُولُ مَنْ siapa yang مَنْ oh ya siapa yang يَقُولُ dia berkata آمَنَّا kami telah beriman bi dengan kepada اللهِ Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma apa yang hum mereka bi mu'minin bi dengan mu'minin orang-orang yang beriman wa minan nasi dan sebagian dari manusia mayaqulu
Dia siap. Mengatakan. Yang berkata atau mengatakan, amanu kami telah beriman. Amanna billahi. Amanna billahi. Beriman kepada Allah. Wah dan. Wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir. Dan gimana nih ya Ustaz? Kami telah beriman. Dan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu aja. Iya. Dan kami. Jadi diulanginnya kami telah berimannya diulangin. Oh. Kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhir. Gitu maksudnya. Betul. Gitu. Oke. Okay. Dan wama hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Gitu. Betul. Alhamdulillah. Yo, sekarang Bunda Lismon. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minan nasi man yaqulu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa biyaumil akhirahum bimu'minin. Wa dan min dari anna manusia man siapa yang manusia man orang Allah wa dan dengan al yaumi al akhiri akhir wa dan ma tidak hu mereka bimu hilang suaranya min mereka beriman wa minan nasi hilang suaranya tadi hilang suaranya tadi ya iya wa minan nasi dan sebagian manusia dia mengatakan kami telah beriman dengan hari akhir. Mamahum bimu'minin dan kami telah apa itu? Dan tidaklah kami mereka orang-orang yang beriman. Mereka itu mereka orang-orang yang dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Iya, betul. Baik, sekarang Bunda Nina Priantina. Ini siapa nih? Ini pakai nama Bunda Nina. Assalamualaikum Bunda Nina. Bunda Nina. Dengerin doang. Iya, Bunda Nina ini. Oh, ada. Tapi speakernya ada tapi ya. Yuk, sekarang Bunda Eti. Ya. Bunda Eti udah siap? Baru masuk, Pak Ustadz. Oke, Bunda Eti baru masuk. Sekarang tak mau tak. Ayat 6 ah, ayat 8. Hani Ustaz. Iya, Bunda Hani yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waminan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin badan annas manusia man siapa yang yahulu dia mengatakan amanna kami telah beriman bi dengan illahi Allah wa dengan dan bi dengan al-yaumi hari akhir wa dan ma tidak hum mereka
bimukminin, bimukminin orang-orang beriman. Dan dari sebagian manusia dibaca Bun, waminan nasi. Waminan nasi dan dari sebagian manusia man yau man yaqulu. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan amanna billahi. Kami telah beriman dengan Allah, kepada Allah. Kepada Allah bil yaumil akhir dan dengan hari akhir dan kami telah beriman dengan hari akhir karena kum bimukminin dan kami tidak dan mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Oh iya, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka itu ya, Ustaznya. Betul. Oke, alhamdulillah. Sekarang Bunda Rita. Setelah itu Bunda Mita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimukminin. Wa dan min dari annasi manusia man siapa yang yaqulu dia mengatakan amanna kami telah beriman bila bi dengan Allahi Allah wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma tidak mereka bi dengan mukminina orang-orang yang beriman wa minan nasi dan sebagian dari manusia mayaqulu dia mengatakan amanna billahi kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhiri dan kami telah beriman kepada hari akhir wa ma hum bimu'minina dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya, sekarang setelah Bunda Rita, Bunda Mita. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia. Man siapa yang yaqulu dia mengatakan amanna kami telah beriman di dengan Allah Allah dan wa dan bi dengan al-yaumi hari al-akhiri akhirat wa dan ma bukan hum mereka bi dengan mukminin nah mereka beriman orang-orang yang beriman orang-orang yang iman beriman wa minan nasi dan sebagian dari manusia yaqulu siapa yang mengatakan amanna billahi kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kami telah beriman kepada hari akhir wa ma hum bimu'minin dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Oke, alhamdulillah. Jadi bi ini artinya dengan bisa pada, bisa kepada, ya, bisa terhadap, nanti begitu ya. Tergantung dengan ayatnya seperti apa. Ya. Ketika bi sendiri kita terjemahkan dengan apa makna dengan. Tapi ketika amanna billahi kami telah beriman pada Allah. Allah kepada. Iya, ya.
Oke, sekarang sudah. Bunda Eti, sudah siap? Ya. Ayo, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari anasi manusia, man siapa yang beriman di dengan Allah Allah wa dan di dengan al-yaum hari al-akhiri akhir wa dan ma tidaklah hum mereka bi dengan mu'minina orang-orang yang beriman. Wa minan nasi dan wa minan nasi dan dengan manusia dan sebagian manusia mayakulu siapa yang dia telah mengatakan. Jadi siapa yangnya dihilangkan saja. Dia mengatakan. Ya, dia telah mengatakan. Dia mengatakan, nggak pakai telah. Dia mengatakan amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah wabil yaum pada hari wabil yaumil akhiri dan kami telah beriman pada hari akhir. Betul. Wamahum wamahum bil mu'minina dan tidaklah mereka beriman pada orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka itu beriman. Orang-orang yang beriman. Betul. Alhamdulillah. Sekarang yang belum, Bunda Maryam. Setelah Bunda Maryam, Bunda Nina. Bunda Maryam. Ini Bunda Maryam nggak ada berarti. Maksudnya ini gimana? Maksud dari ayat ini gimana? Gimana, Bun? Maksud dari ayat ini bagaimana? Oh iya, Bun. Belum, Bun. Sebentar. Ya, Ustaz. Aku ya. Bunda Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia. Man siapa yang yaqulu, dia mengatakan amanna, kami telah beriman di dengan Allahi Allah wadan di dengan al-yaumi ahari al-akhiri akhir wadan ma tidak hum mereka di dengan mu'minina orang-orang yang beriman. Wa minan nasi dan dari sebahagian manusia man yaqulu, dia mengatakan amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhiri, kami telah beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Oke, sekarang Pak Suito. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa dan min dari annasi manusia, man siapa yang yakulu, dia mengatakan amanna,
Kami telah beriman bi dengan kepada Allah wa bil ya wa dan bi dengan yaumi yaumi hari akhiri akhirat wa dan ma tidaklah mereka itu bi dengan mukminun orang-orang yang beriman mukminina orang-orang yang beriman wa minan nasi dan dari sebagian manusia bagus terus siapa yang mengatakan mayyakulu dia mengatakan amanna billahi kami yang telah beriman kepada Allah betul wabil yaumil akhir dan kami telah beriman pada di akhir betul wa ma hum bimu'minun mereka itu dan mereka itu tidaklah orang-orang yang beriman dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman bagus mantap sekarang Bunda Wiwi ya Ustaz A'udzu billahi minas syaitonir rajim wa minan nasi wa yaumil akhir bimu'minin betul wa dan min dari nas wa dan min dari An-nasi manusia aman siapa yang yang dulu kami mengatakan kami telah beriman di dengan Allah kepada Allah wa dan bi dengan yaumi hari akhir wa dan ma tidaklah hum mereka bi dengan mukminin orang-orang yang beriman dia mengatakan amanna billahi kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil akhiri dan kami telah beriman
kami telah beriman dengan hari akhir. Betul. Wa dan wa mahum biyu'minin. Bimu'minin. Dan tidaklah mereka dan tidaklah mereka mereka itu orang-orang yang beriman. Iya, alhamdulillah. Iya, Ustaz. Jauh ini lagi sakit. Ya enggak enak badan Ustaz dari kemarin. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bun. Iya. Iya, Pak Ustaz, terima kasih. Oke, siapa yang belum ini? Kayaknya semuanya sudah. Oke, sekarang wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin wa kata yasir min kata yasir annasi isim. Cirinya apa? Al. Berakhir. Man kata yasir. Yakulu. Isim. Mudore. Fi'il. Mudore. Fi'il mudore. Aman. Fi'il madi. Fi'il madi. Bi. Kata yasir. Allah ini. Isim. Berawalanmu diawali kolom 7. Tujuh ya. Wa minan nasi dan sebagian dari manusia. Kita ini manusia kagak? Manusia. Ya, manusia. Mayyakulu. Sebagian manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman pada Allah dan kami juga telah beriman pada hari akhir. Ini cerita tentang orang-orang munafik. Begitu ngomongnya, dia beriman pada Allah dan dia juga ngomongnya beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka itu tidak dikatakan orang-orang yang beriman, ya. Nanti, ya. Kenapa orang-orang munafik ini sebagian dari manusia yang hanya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman pada hari akhir, tetapi kemudian kenapa mereka itu tidak diakui menjadi orang-orang yang beriman? Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka itu tidak diakui menjadi orang-orang yang beriman? Oleh karena itu, ya, besok akan membicarakan tentang apa kok mereka tidak diakui kepada menjadi orang-orang yang beriman. Baik, Ibunda dan Ayahanda, sampai sini mudah-mudahan satu ayat kita istiqomah terus-menerus. Mudah-mudahan bulan kita sudah 90 ayat. 4 bulan 20 ayat. Baru terasa itu. Wah, udah pasti itu terjemahin. Enggak dengan lagi ya Pak Kus. Kalau uangnya masih dengan, boleh. Dengan. Benerin bareng-bareng. Kenapa? Supaya mulutnya lancar. Ya. Sebab apa? Ketika Bapak dan Bunda ditanya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Zikir enggak? Enggak. Enggak. Nah, kita maunya Quran itu ketika dibaca enggak perlu mikir. Waminannasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa ma hum bi jadi sebagian manusia kalau bisa enggak pakai mikir. Sebagian manusia yang mengatakan nah gitu. Kenapa kemudian kita enggak memikir? Karena sudah terulang berkali-kali. Bunda kira-kira kalau baca Al-Fatihah pakai mikir enggak? Enggak. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi enggak ada yang begitu tuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim. Enggak ada yang lompat ke sana. Sebab apa? Sebab sudah lisannya terus. Mudah-mudahan ya, tidak sebanding satu ayat yang kita baca ini dengan 24 jam yang kita lakukan. Ya, 24 jam yang Allah berikan waktunya kepada kita, ya. Belum kemudian kita katakan cukup kalau sehari hanya satu ayat. Ya, tapi mudah-mudahan keistiqomahan kita bersama ini itulah yang menjadi nilai plusnya. Amin. Dan satu ayat. Mudah-mudahan amin. Allah dekatkan terus diri kita kepada Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ij'alna imaman wa hudan wa Allahumma lakinna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa Subhanallah. Iya, Bu.